السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua dari rangkaian hari-hari terbaik dalam setahun ini. Hari-hari yang paling besar pahalanya apabila kita isi dengan amal-amal soleh. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fi hinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai-sampai ada sahabat yang heran. Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah tidak bisa mengalahkan amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah dapat menyamai amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali kata Nabi SAW, seseorang yang pergi berjihad dengan membawa seluruh hartanya lalu tidak ada yang kembali sedikit pun. Jadi dia mati syahid dan semua hartanya dia infakkan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Barulah amalannya menyamai amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fil ashril adha." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian hadis-hadis yang lain. Pada akhirnya para ulama berkesimpulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik, hari-hari yang paling indah, hari-hari yang paling besar pahalanya untuk kita memperbanyak amal soleh, dan hari-hari yang paling afdal melebihi bulan Ramadan sekalipun, kecuali 10 malam terakhir Ramadan itu lebih afdal apabila dipandang dari waktu malamnya. Tapi kalau dipandang dari waktu siangnya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal. Dan semoga pertemuan kita dalam rangka menuntut ilmu
dalam rangka saling nasihat menasihati dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang pahalanya dilipat gandakan. Jemaah sekalian, Idul Adha hari raya yang sangat agung, dan ini adalah puncak dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari 10 hari ini, maka yang paling afdal adalah Idul Adha tersebut. Disebut juga hari nahar, hari kita menyembelih. Maka ini adalah syiar Islam yang sangat agung dan banyak sekali ibadah yang terkandung di dalamnya. Dari awal Dzulhijjah kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Kita dianjurkan untuk berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 kita berhari raya, kita sholat dan mengamalkan sunnah-sunnah di hari raya. Begitu pula kita menyembelih untuk berkorban, dan saudara-saudara kita melakukan ibadah haji dan umroh, ibadah yang sangat agung. Semua ini harusnya memberi pelajaran kepada kita, harusnya memberi hikmah-hikmah kepada kita. Maka pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan mengingatkan 5 pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari rangkaian ibadah-ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini. Pelajaran yang pertama adalah kewajiban mentauhidkan Allah dan keagungan tauhid. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting, pelajaran yang paling besar. Ketika kita diperintah untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar perintah umum, tapi perintah khusus untuk beribadah kepada Allah di bulan Dzulhijjah ini. Maka kita kembali diingatkan bahwa hidup ini untuk menghamba kepada Allah. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ayat ini menunjukkan kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah. Inilah tujuan hidup kita, inilah misi hidup kita. Bukan untuk main-main, bukan untuk kesia-siaan, apalagi untuk berbuat dosa, tapi untuk menyembah hanya kepada Allah. Maka dengan masuknya bulan Dzulhijjah dan dengan adanya penekanan-penekanan ibadah di dalamnya, seharusnya kembali mengingatkan tujuan hidup kita, bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Itulah batas akhir ibadah kita, sampai mati. Jadi sepanjang hidup kita, tugas kita adalah menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jiwa kita kadang lalai. Maka Allah syariatkan musim-musim ibadah untuk kembali mengingatkan kita. Tugas kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah sampai mati, belum selesai. Tugas kita belum selesai sampai kita berpisah dengan hidup ini. Tetapi jemaah sekalian, ibadah yang dimaksudkan di sini bukan sekedar menyembah Allah. Ibadah itu artinya adalah mentauhidkan Allah. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah
yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Walaupun seseorang sudah menyembah Allah, dia belum disebut beribadah kepada Allah sampai dia tauhidkan Allah, yaitu dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, dan dalam hatinya dia mengingkari peribadahan kepada selain Allah, dan tidak satupun ibadahnya dia berikan kepada selain Allah. Itulah baru namanya ibadah. Kalau ada orang yang sholat, puasa, zakat, haji, tapi dalam hatinya dia tidak ingkari, dia tidak salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka dia belum beribadah. Harus ada dalam hatinya keyakinan, semua yang menyembah kepada selain Allah salah, tidak benar. Kalau dia belum mengingkari, itu maknanya hatinya belum mentauhidkan Allah. Hatinya masih berbuat dosa syirik. Atau hatinya mengingkari bahwa yang berhak, hatinya mengingkari semua yang disembah selain Allah dan mengimani bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Tapi dalam prakteknya, dia masih menyembah kepada selain Allah. Misalkan dia masih berdoa kepada selain Allah, dia masih bergantung hati, bertawakal kepada selain Allah, sama saja dia masih belum beribadah kepada Allah, karena dia melakukan dosa syirik, belum mentauhidkan Allah. Bagaimana nasib ibadahnya jemaah sekalian? Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia rajin berzakat, walaupun dia berkorban, walaupun dia haji, kalau dia belum mentauhidkan Allah, masih berbuat dosa syirik, amal ibadahnya tidak berguna, tidak bermanfaat, akan terhapus. Jangankan amalan yang baru mau dia kerjakan, amalan yang dulu dia kerjakan selama 50 tahun misalkan, kemudian setelah itu dia berbuat syirik, terhapus semuanya. Allah ingatkan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Enggak ada gunanya mereka beramal. Kenapa? Karena belum mentauhidkan Allah. Belum beribadah secara hakiki. Ibadah itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, disertai dengan pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Dan tidak sedikit pun kita berikan ibadah kita kepada selain Allah. Oleh karena itu, ketika memerintahkan untuk sholat dan berkurban, apa kata Allah? Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah hanya untuk Rabbmu, dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Artinya apa? Enggak boleh kita sholat menyembah kepada selain Allah. Enggak boleh kita menyembelih untuk mengagungkan selain Allah. Kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban, 10 ekor sapi sekalipun, tapi setiap tahun dia ikut acara sedekah laut atau sedekah bumi untuk menyembelih kepada selain Allah, gak ada gunanya 10 ekor sapi yang dia korbankan, tidak ada manfaatnya, karena dia dalam upacara sesajen itu, dan ini juga penipuan yang dilakukan oleh syaitan. Dosa terbesar, dosa syirik, menyembelih untuk selain Allah dinamakan sedekah. Sedekah itu kan bagus. Dan ini jemaah sekalian, memang modusnya setan. Kalau enggak begitu, enggak banyak orang yang tersesat. Riba dinamakan bunga, namanya indah sekali. Racun disebut selera pemberani. Kalau enggak begitu, mana ada yang ngisap racun. Ini tipu daya setan. Dosa syirik, dosa terbesar, dosa yang paling Allah murka, tapi malah dinamakan sebagai ibadah, yaitu sedekah. Atau disebut juga kearifan lokal. Atau dianggap budaya, tradisi, khasanah, kekayaan
daerah. Subhanallah. Padahal Allah telah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Makanya dulu ada berhala namanya Manat. Satu dari tiga berhala terbesar. Lata, Uzza, dan Manat. Kenapa dia dinamakan Manat? Manat itu secara bahasa maknanya adalah likathrati ma yumna indahu. Karena banyaknya darah yang ditumpahkan di hadapannya. Jadi itu penyembelihan jahiliyah dahulu. Makanya umat Islam disyariatkan menyembelih untuk Allah demi menyelisihi mereka yang menyembelih untuk selain Allah, untuk patung-patung mereka. Jamaah sekalian, lebih parah lagi, untuk siapa mereka menyembelih? Untuk setan. Dan lebih dahsyat lagi, setan itu mereka anggap sebagai penguasa di laut mereka. Mereka beri dia gelar ratu. Seperti di pantai selatan. Ada yang tahu namanya? Salah. Namanya setan. Itu namanya yang sebenarnya. Itu namanya yang sebenarnya, setan. Menakut-nakuti mereka, mengganggu mereka, karena mereka tidak punya benteng, tidak bertawakal kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak punya keimanan yang kuat, gampang diganggu oleh setan itu. Disakiti, mungkin ada yang dibunuh. Kemudian setan itu datang kepada dukunnya, lalu dukun mengatakan kepada masyarakat, supaya dia tidak mengganggu, kita harus bikin sedekah laut. Begitu ceritanya. Supaya dia enggak mengganggu. Ya. Disebut apa dukun itu? Ketua adat. Bahkan ada yang disebut kiai. Ustaz. Ini syirik jamaah sekalian. Ketika mereka meyakini, di pantai itu, atau di gunung itu, ada penguasa selain Allah, itu sudah syirik. Sebelum mereka menyembelih, itu sudah syirik. Ketika mereka takut kepadanya, dengan keyakinan yang menjaga gunung itu, kalau enggak ngasih sesajen, dia bisa kirimkan gempa bumi atau awan panas. Yang menjaga laut, kalau enggak ngasih sesajen, nanti dia bisa kirimkan tsunami. Maka ini rasa takut yang syirik. Ini syirik yang lain. Ketika mereka harapkan kepadanya bisa menolong mereka dari segala mara bahaya, ini juga syirik yang lain. Ketika mereka bermohon kepadanya, itu namanya berdoa. Meminta kepadanya, itu juga syirik yang lain. Ketika mereka menyembelih untuknya, itu juga syirik yang lain. Maka jemaah sekalian, Allah perintahkan kita, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Artinya ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Juga firman Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk ini ada dua penafsiran. Bisa ditafsirkan secara umum, bisa ditafsirkan secara khusus. Penafsiran umum maknanya ibadah. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini penafsiran khusus, yaitu penyembelihan. Jadi maksud ayat ini nusuk adalah penyembelihan. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku orang muslim yang pertama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas, ibadah itu harus ditauhidkan hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka dengan ibadah kurban ini kembali mengingatkan kita untuk selalu mentauhidkan Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita menjauhi dosa syirik, sampai kita berjumpa dengan Allah, inilah
sebab terbesar kita mendapatkan ampunan Allah. Kita semuanya menyadari, dalam kehidupan dunia ini banyak dosa kita lakukan. Ibadah kita sedikit. Nikmat Allah sangat banyak, syukur kita sedikit. Apa bisa amalan kita memasukkan kita ke dalam surga? Enggak mungkin. Yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah rahmat dan ampunan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah." Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke surga. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Amalan Nabi SAW yang begitu hebat, apakah tidak bisa memasukkan beliau ke surga?" Kata beliau, "Wala ana, tidak pula aku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa maghfiratin." Melainkan aku masuk surga karena Allah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepadaku. Amalan Nabi SAW tidak bisa memasukkan beliau ke surga, apalagi amalan kita. Beliau enggak punya dosa, dosanya sudah diampuni. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Maka ketahuilah jemaah sekalian, kita perlu faktor-faktor, sebab-sebab agar dosa kita diampuni. Sebab-sebab dosa diampuni itu banyak. Seorang muslim yang ditimpa musibah, itu adalah penyebab diampunkannya dosanya. Semua amal soleh yang kita kerjakan adalah sebab diampunkan dosa. Bertobat kepada Allah termasuk sebab terbesar dosa kita diampuni. Beristighfar, memohon ampun, juga sebab terbesar kita diampunkan. Banyak jemaah sekalian, semua amal soleh, semua amal kebaikan adalah sebab dosa kita diampuni. Tapi ketahuilah, sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa kita adalah mentauhidkan Allah. Membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini bermakna tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Maka kata Allah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, dan masih banyak dalil-dalil yang lain, para ulama berkesimpulan, tauhid itulah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Karena tauhid adalah amalan yang paling agung. Karena itulah hak Allah yang paling besar. Itulah kewajiban kita yang terbesar. Itulah misi hidup kita. Itulah misi diutusnya seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau begitu, tauhid itu adalah kewajiban yang terbesar dan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Dan juga dakwah yang paling agung yang harus selalu kita prioritaskan, berdakwah kepada tauhid. Masya Allah, ini channelnya mantap namanya, Tauhid Channel. Masya Allah, ini dakwah seluruh para nabi dan rasul. Surat An-Nahl ayat ke-36, Allah menegaskan, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'ibudullaha wajtanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Tagut itu maknanya semua yang dituhankan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridho dengan peribadahan kepadanya. Inilah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini jemaah sekalian, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari rangkaian ibadah-ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini adalah kewajiban untuk selalu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk selalu meneladani beliau. Kita mau melakukan solat,
Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Orang-orang yang mau berhaji, Nabi SAW mengatakan, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Siapapun yang mau naik haji, harus dia persiapkan ilmunya bagaimana manasik haji sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, ketika kita berkorban, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan bukan hanya ulama, seluruh kaum muslimin sepakat. Yang dikorbankan itu adalah hewan seperti yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu unta, sapi atau kambing. Seluruh kaum muslimin sepakat, walaupun yang paling awam. Buktinya apa? Belum pernah kita dengarkan ada yang korban ayam. Sepakat seluruh kaum muslimin, karena mereka tahu enggak sah selain unta, sapi dan kambing. Mereka paham. Kenapa? Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya jemaah sekalian, ini kita sepakati dalam seluruh ibadah. Allah telah menetapkan ibadah tidak akan diterima tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud amal soleh. Amal soleh itu kalau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak meneladani beliau, namanya adalah amalan yang tertolak. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini bisa kita petik pelajaran. Kita enggak akan mungkin bisa melakukan ibadah ini tanpa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau coba-coba lakukan tanpa petunjuk beliau, amalan kita tertolak. Kenapa tertolak? Karena itu bukan amal soleh. Karena itu amalan jelek. Makanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini jemaah sekalian, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, kita dapat memetik satu pelajaran penting, yaitu keharusan kita menjaga ukhuwah dan persatuan kaum muslimin yang dibangun di atas dasar saling cinta, berkasih sayang dan tolong-menolong. Lihatlah jemaah sekalian, hikmah berkorban bukan sekedar kita menyembelih hewan, tapi agar kita bisa bersedekah kepada orang-orang fakir. Begitu pula hikmah puasa. Tanggal 1 sampai 9 kita dianjurkan berpuasa, terutama tanggal 9. Kata Nabi SAW, "Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayukaffira sanatan lati qablahu wassanatan lati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku harap kepada Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Subhanallah. Hanya dengan satu hari puasa, Allah berikan kepada kita ampunan dosa selama 2 tahun. Di antara hikmah puasa, agar kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang fakir menahan lapar. Kemudian kita bagikan hewan kurban kita untuk bersedekah kepada mereka. Dan kita berkumpul bersama untuk sholat id dan mendengarkan khutbah. Tidak peduli dia itu pejabat, tidak peduli dia itu rakyat jelata, siapa yang datang duluan, dia yang berhak di depan. Walaupun dia pejabat, datang terlambat, silakan di belakang. Tidak ada pangkat dan kedudukan ketika itu. Semua sama di hadapan Allah. Lihat juga jamaah haji. Tidak peduli dia seorang presiden, seorang kaya raya,
dia tidak boleh menggunakan pakaian mewahnya. Dia hanya boleh menggunakan pakaian ihram. Tidak peduli dia punya baju-baju mahal. Sama saja. Yang miskin maupun yang kaya, sama. Seharusnya kita bisa memetik pelajaran. Umat Islam itu adalah umat yang satu. Yang kayanya maupun yang miskinnya. Warna apapun kulit mereka, mereka bersatu semuanya, berkumpul di tempat yang sama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita umat Islam adalah umat yang satu, umat yang bersaudara. Sebagaimana Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan bersaudara bukan hanya sekedar perasaan di dalam hati, tapi harus saling tolong-menolong. Saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang fakir, adalah peluang ibadah yang Allah berikan kepada kita untuk bersedekah kepada mereka, untuk berinfak kepada mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita menolong saudara kita, pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya di hari kiamat. Jadi makin banyak kita tolong orang di dunia, makin banyak peluang kita mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW juga menegaskan, wallahu fi auni al-abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Seseorang itu akan selalu ditolong oleh Allah selama dia masih menolong saudaranya. Inilah di antara kunci utama mendapatkan pertolongan Allah, memperhatikan saudara-saudara kita yang kesusahan. Maka kita sembelih hewan kurban kita dan kita bagikan kepada mereka. Walaupun sunnah juga kita tetap makan sedikit. Sunnah kita tetap makan sedikit. Sunnah juga kita menyembelih sendiri. Bahkan disunnahkan kita tidak makan apa-apa di hari Idul Adha sampai makanan pertama kita adalah sate atau gulai kambing dari hewan kurban kita. Itu sunnah. Kecuali gak tahan lapar. Ya. Nunggu satenya lama. Ya. Itu sunnah. Kita tidak makan apa-apa pagi-pagi sampai yang pertama kita makan dari hewan sembelihan kita. Walaupun sedikit kita makan sunnah, selebihnya bisa kita sedekahkan, bisa juga dihadiahkan. Apa beda sedekah dengan hadiah? Kalau hadiah bisa ke orang kaya. Gak apa-apa kalau ada sahabat kita, dia sebenarnya berkecukupan tapi belum sempat berkorban, kita kasih hadiah, boleh. Tapi usahakan yang paling banyak untuk orang-orang fakir. Iya. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, mengingatkan kita dengan kematian. Terutama ketika kita melihat jemaah haji berkumpul di Masyairil Haram, di Arafah, di Muzdalifah, di Makkah. Mereka berkumpul mengingatkan kita akan adanya perkumpulan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yaitu perkumpulan di Padang Mahsyar. Kita dibangkitkan tanpa membawa pakaian sehelai benang pun. Sebagaimana jemaah haji, mereka hanya boleh menggunakan pakaian ihram. Tidak ada baju kebesaran. Tidak ada baju kemuliaan. Semuanya sama. Seperti itulah kita di hadapan Allah. Akan dibangkitkan sama semuanya. Tidak ada yang menggunakan pakaian sehelai benang pun. Sebagaimana kata Nabi SAW, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan tidak dikhitan. Dibangkitkan seluruh manusia dan jin di tempat yang sama. Tidak ada yang menggunakan pakaian.
Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, laki-laki dan wanita, apakah tidak saling melihat? Subhanallah, pertanyaan yang wajar. Laki-laki dan wanita, seluruh manusia dan jin dikumpulkan bersama tanpa menggunakan pakaian. Wajar kalau Aisyah bertanya begitu, karena malu dia. Tapi apa jawab Nabi SAW? Al-amru a'zamu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Urusan yang mereka hadapi, pengadilan Allah yang menakutkan dan dahsyatnya di hari itu, membuat mereka tidak sempat untuk saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Orang di samping enggak sempat kita lihat. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Masing-masing merasa gentar, merasa takut. Bagaimana nasibnya? Untuk sekedar memperhatikan orang di samping enggak sempat lagi. Dahsyatnya hari itu jemaah sekalian. Ketika kita dibangkitkan, maka hendaklah kita selalu mengingat kematian dan mengingat hari kebangkitan. Dan Nabi SAW pernah ditanya, wa ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Mungkin orang sekarang kalau ditanya siapa yang paling pintar itu, mereka akan mengatakan yang paling berprestasi di sekolah, yang paling tinggi IQ-nya, yang paling banyak titelnya, yang pendidikannya paling tinggi, usahanya paling maju, jabatannya paling cemerlang, karirnya paling cemerlang. Ternyata jemaah sekalian, bukan itu kecerdasan yang hakiki. Perhatikanlah apa jawaban Nabi SAW. Ketika beliau ditanya, siapa orang yang paling cerdas? Maka beliau bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Itulah jemaah sekalian, orang yang paling pintar. Ketika kita melihat saudara-saudara kita melakukan perjalanan jauh untuk pergi haji, maka ingatlah ada perjalanan yang lebih jauh, yang lebih panjang daripada itu, yaitu perjalanan setelah kematian. Kalau ada orang yang sudah merencanakan bagaimana bisnisnya untuk 20 tahun yang akan datang, bagaimana penghasilannya untuk 30 tahun yang akan datang, maka kita katakan pintar dia. Sebenarnya jemaah sekalian, yang lebih pintar daripada dia adalah yang merencanakan hidupnya 1000 tahun yang akan datang, 10.000 tahun yang akan datang, 1.000.000 tahun yang akan datang. Tidak ada batas kehidupan yang kekal abadi setelah kematian. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini, termasuk pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari ibadah kurban, begitu pula ibadah haji, adalah pengorbanan di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita berkorban untuk Allah, kita cari hewan, kita beli hewan, dan kita usahakan hewan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kaya raya, tapi beliau ketika berkorban mencari hewan kurban yang terbaik. Di antaranya beliau pernah membeli 2 ekor kambing yang disifatkan oleh para sahabat azimain saminain saminain. 2 ekor kambing yang besar, gemuk, serta mahal harganya. Untuk berkorban di jalan Allah. Saudara-saudara kita melakukan haji, membayar dalam jumlah yang besar untuk berkorban di jalan Allah. Meninggalkan keluarga mereka untuk sementara waktu. Meninggalkan dunia mereka, pekerjaan mereka, jabatan mereka untuk sementara waktu demi berkorban di jalan Allah. Oleh karena itu harus niat ikhlas. Kalau niatnya supaya dia dipuji, supaya dia bisa foto-foto kemudian upload di medsos,
supaya banyak yang like, supaya pulang dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, berarti bukan berkorban, tapi mencari keuntungan. Berkorban kan itu, kita merugi. Secara materi kita rugi, tapi kita dapat pahala besar. Jadi bukan mencari keuntungan, tapi berkorban harusnya yang kita lakukan. Makanya harus ikhlas. Kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin pujian manusia. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Di antara penafsiran ayat ini adalah mencari hewan kurban yang terbaik untuk mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, apa saja yang kita korbankan di jalan Allah, yang kita infakkan di jalan Allah, maka itulah harta kita yang sebenarnya, yang akan kita nikmati kelak di alam kubur dan di hari kebangkitan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Bagaimana hukumnya berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau, istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat. Begitu pula seluruh putra-putri beliau wafat di masa hidup beliau. Jadi kalau ada yang sedih wafat anaknya, ingatlah seluruh putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di masa hidup beliau, kecuali Fatimah. Satu orang saja yang wafat setelah beliau. Ada yang wafat masih kecil, ada yang sudah dewasa, sudah nikah, baru wafat. Tapi tidak ada hadis Nabi SAW mengadakan tahlilan. Tidak ada. Tiga hari, tujuh hari, 40 hari terhadap orang-orang yang beliau cintai yang wafat. Tidak pula ada hadis Nabi SAW berkorban khusus untuk yang sudah wafat. Tidak ada hadisnya. Namun, agar orang tua kita yang sudah wafat mendapatkan pahala berkorban, caranya bagaimana? Kita yang berkorban, kita niatkan untuk mereka juga. Satu kambing itu mencukupi. Seseorang berkorban, tapi dia niatkan untuk seluruh keluarganya, anak istrinya dan orang tuanya, semuanya dapat pahala, baik mereka masih hidup maupun yang sudah wafat. Insya Allah dapat pahala yang sama, pahala berkorban semuanya. Itu yang dilakukan di masa Nabi SAW dan para sahabat. Mereka berkorban dan mereka niatkan untuk Ahlul Bait, seluruh keluarga mereka. Iya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, anak soleh itu setiap amalannya otomatis mengalir kepada orang tuanya, karena dia adalah hasil usaha orang tuanya, dan juga mengalir ke semua guru-gurunya yang dulu mengajarkan dia amal-amal tersebut, atau teman-temannya yang dulu menasihati dia, mengajak dia ke majelis ilmu. Otomatis itu mengalir ke semua panitia-panitia kajian, asalkan ikhlas karena Allah. Semua orang yang datang kajian menuntut ilmu dan dia mereka amalkan, pahala otomatis mengalir kepada semua yang berjasa memberi ilmu kepadanya. Bukan hanya ustadznya saja, semua yang berjasa, yang share undangan kajian, yang jemput dia di rumah, yang mengingatkan hari ini ada kajian, semuanya dapat pahala yang sama insyaallah ta'ala. Apakah syah haji dari hasil undian? Tergantung undian. Undian ada yang halal, ada yang haram. Undian ada yang halal, ada yang haram. Iya.
Contoh undian yang haram sebenarnya judi. Jadi semacam mereka mungkin 30 orang masing-masing setor 1 juta. Kemudian diundi siapa yang menang. Ini bukan arisan ya. Kalau arisan kan nanti bergilir. Tapi ini undian. Lalu yang menang dialah yang pergi haji. Itu judi namanya. Ya. Kalau dia tidak keluar biaya apa-apa, dia tidak keluar biaya apa-apa. Ya. Misalkan dari kantor, dari perusahaan. Perusahaan mau memberangkatkan haji dengan cara diundi. Karena enggak mungkin memberangkatkan semuanya, bergilir dengan cara diundi. Yang sudah diikut undian sekarang, tahun depan dia enggak ikut lagi karena dia sudah berangkat. Yang sudah berangkat, dia enggak diikutkan lagi tahun depan. Maka tidak apa-apa. Boleh seperti ini. Jadi seperti apa undiannya? Kalau seperti itu tidak apa-apa. Ya. Jadi dia enggak keluar dana apa-apa. Enggak keluar uang apa-apa. Perusahaan mengundi karena enggak mungkin perusahaan memberangkatkan semuanya karena dananya terbatas misalkan. Maka tidak apa-apa, boleh. Dari sisi syiar, apakah betul kalau dikatakan Idul Adha lebih agung dari Idul Fitri? Tanpa bermaksud mengecilkan makna salah satu hari raya. Bahkan ada hadis sahih yang menegaskan Idul Adha adalah hari yang paling agung. Ada hadis sahih. Apakah pahala berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh wanita yang sedang haid karena tidak bisa berpuasa 10 hari pertama Dzulhijjah? Nabi SAW pernah pergi berjihad, melewati lembah, melewati jalan-jalan yang apa namanya berliku-liku, jalan yang sulit. Kemudian beliau mengatakan, di kota Madinah ada orang yang tinggal di sana, tapi mereka dapat pahala seperti yang kita dapatkan. Ya, pahala sulitnya berjihad. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang niatnya betul-betul kuat sekali untuk pergi berjihad. Keinginannya betul-betul sungguh-sungguh. Tetapi ada yang menghalangi mereka, ada yang karena sakit, ada yang karena enggak punya biaya sama sekali, tapi mereka dapat pahala yang sama. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa niat. Niat kalau sungguh-sungguh, kalau kuat sekali, itu bisa seperti orang yang sedang beramal. Kalau niat itu baru lintasan hati, itu sudah dapat pahala niat. Tapi dia bisa dapatkan pahala amal. Kalau niatnya besar sekali, sungguh-sungguh. Iya. Jadi jangan sepelekan niat. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Kalau seorang hamba itu sakit atau melakukan safar, maka ditulis pahalanya yang biasa dia kerjakan ketika sehat dan ketika mukim. Jadi dia biasanya sholat tahajud. Karena sakit berat dia sholat tahajud, dia tetap dapat pahala sholat tahajud. Asal itu kebiasaannya. Dia biasa berpuasa. Karena sedang safar, berat dia puasa. Puasa sunnah. Maka tetap dia dapat pahala puasa sunnah. Karena itu kebiasaannya. Iya. Jadi ini luar biasa. Pengaruh niat dan pengaruh amalan yang kita biasakan ketika tidak ada penghalang. Maka Allah akan catat ketika ada penghalang dan kita tidak mampu mengerjakannya, Allah tetap catat pahalanya. Iya. Dan juga wanita haid itu, semua amal soleh boleh dia kerjakan kecuali dua saja. Yaitu
sholat dan puasa. Selain itu boleh. Menuntut ilmu, membaca Al-Quran, tapi jangan dipegang langsung, pakai pengalas, berzikir. Ya, Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak zikir. Fa'akthiru minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, tahlil, takbir, dan tahmid. Tahlil maksudnya ucapan La ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Tahmid Alhamdulillah. Bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk memperbanyak zikir di 13 hari. Dalam dua ayat. Pertama surat Al-Hajj ayat ke-28. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ. Hendaklah mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah dimaklumi. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 203, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Dalam riwayat Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan, hari-hari yang sudah dimaklumi maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang sudah ditentukan maksudnya adalah 3 hari setelahnya. Jadi 13 hari ini kita dianjurkan memperbanyak zikir. Ini berlaku juga bagi wanita. Iya. Jika kita mau berkurban, setengah memaksakan usaha dengan pertimbangan rezeki Allah, gantikan bagaimana hukumnya. Jika kemampuan terbatas, hanya bisa membeli kambing yang ukurannya sesuai harga. Apakah bisa masuk kategori mengagungkan syariat Allah, walaupun kambingnya apa adanya? Bahkan sebagian ulama menganjurkan berhutang untuk berkurban. Tapi itu dengan syarat tidak mendatangkan mudarat. Maksudnya kita ada keyakinan, insya Allah bulan depan ada pemasukan, misalkan, ya, ada gaji rutin. Jadi kita yakin bisa membayar. Ya, kalau kita nggak jelas ini bisa bayar nggak, jangan. Ya, karena hutang itu berat. Ya, pertanggungjawabannya berat. Ya, jadi boleh kita berhutang sekalipun, asal kita yakin mampu bayar. Ya, sudah ada gambaran, ada pemasukan. Ada pemasukan kelak di bulan depan atau dua bulan ke depan, maka boleh walaupun berhutang. Iya. Dan semampu kita saja, tidak apa-apa. Kita beli semampu kita, asalkan sesuai syarat. Asalkan sesuai syarat, seperti syarat umur. Unta itu minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Ya, kalau harga kita kalau uang kita dapat, kambing harga 1 tahun, maka 1 tahun. Kecuali kalau sulit, kata Nabi SAW, maka boleh domba 6 bulan minimal. Iya. Jadi yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian hewannya tidak cacat. Hewannya tidak memiliki cacat. Kalau mengandung cacat, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Iya. Dalam sekolah umum saat ini banyak yang mewajibkan siswa untuk membayar kurban senilai yang diminta oleh sekolah. Apakah hal tersebut dapat terhitung pahala kurban bagi murid-muridnya? Kalau seekor kambing dari satu orang, sah. Seekor kambing dari satu orang, sah. Kalau lebih dari satu orang, tidak sah. Jadi kambing itu hanya untuk satu orang. Sapi maksimal 7 orang. Kurang dari 7 orang tidak masalah. Yang penting jangan lewat 7. Ya. Tapi kalau satu kelas 40 orang satu ekor kambing, ya, itu namanya sedekah. Jadi harusnya guru-guru ini paham, ini bukan korban tapi sedekah. Boleh saja mereka sedekah, misalkan kasih kepada seseorang, kemudian orang itu yang niat berkorban. Jadi dia dapat pahala korban, mereka dapat pahala sedekah. Tidak dapat pahala korban. Siapakah yang wajib berkorban? Kepala keluarganya yang berkorban. Lalu dia ikutkan seluruh anggota keluarga. Dan dianjurkan setiap rumah berkorban. Dan setiap kepala keluarganya dia yang berkorban. Jadi, enggak harus tahun ini misalkan suami, tahun depan istri, tahun depan anak, tidak begitu. Setiap tahun kepala keluarganya. Dia yang berkorban,
tapi dia niatkan untuk seluruh keluarganya, insya Allah semuanya dapat pahala. Ukurannya apa? Jatah wajib berkorban. Pertama, soal hukumnya wajib atau sunnah, itu khilaf ulama. Memang ada sebagian ulama berpendapat sunnah, berpendapat wajib, tapi mayoritas ulama berpendapat sunnah. Ukurannya adalah mampu, mampu beli hewannya. Iya. Kalau mampu beli hewannya saat hari-hari berkurban itu, yaitu 4 hari, tanggal 10 sampai 13, maka dia yang disebut mampu berkorban. Ya. Mayoritas ulama berpendapat sunnah mu'akkadah. Bukan sembarang sunnah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat sampai wajib. Ya. Apa hukum arisan korban? Tidak apa-apa, yang penting terpenuhi syarat. Terpenuhi syarat. Yaitu, untuk satu ekor kambing, untuk satu orang yang membeli. Iya. Misalkan, mereka bergantian. Itu, arisan itu kan kita meminjamkan. Kalau kita meminjamkan kepada orang, berarti uang itu sudah milik dia. Sudah milik dia. Jadi boleh dia berkorban dengan uang itu. Jadi orang yang ikut korban dari arisan, berarti orang yang ikut yang berkorban dari hutang. Itulah hukumnya. Ya. Bagaimana hukumnya saya wisata ke negeri kafir? Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang berada di tengah-tengah orang musyrik. Jadi bayangkan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari dia. Bagaimana bisa dia ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat? Nabi benci kepadanya. Kecuali kalau terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, ada kebutuhan. Bukan hanya sekedar wisata atau jalan-jalan, tapi ada kebutuhan. Jual-beli boleh. Jual-beli yang dibutuhkan, bukan jual-beli wisata. Ada juga kan jual-beli wisata. Ya. Jual-beli yang dibutuhkan. Ya. Dan ada sebagian kebutuhan bahkan sampai fardu kifayah. Contohnya apa? Para da'i yang berdakwah. Ini fardu kifayah. Iya. Ini syarat yang pertama, ada kebutuhan. Syarat yang kedua, mampu mengamalkan agama. Contohnya kalau wanita tidak ada di negeri itu aturan lepas jilbab. Kalau ada aturan itu di sana, tidak boleh dia ke sana. Bahkan yang di sana wajib berhijrah. Iya. Syarat yang ketiga, punya kekuatan iman. Karena kita sudah maklumi, negeri-negeri kafir itu enggak peduli mereka dengan aturan-aturan agama. Ya, mengumbar syahwat, apalagi di musim panas. Ya. Kalau enggak punya iman, bahaya besar. Ya. Kemudian, syarat yang keempat, memiliki kedalaman ilmu agama. Karena mereka juga suka menghembuskan syubhat. Dan tidak sedikit jamaah sekalian, orang-orang yang tinggal di negeri kafir, jadi ateis. Memang KTP-nya masih muslim, tapi pemikirannya sudah gak ada beda dengan mereka. Jadi liberal. Tapi masih mau mengaku muslim. Ngakulah Islam liberal. Islam liberal gak laku. Berubah jadi Islam Nusantara. Itu awalnya dari orang-orang yang dulu belajar di sana. Memang diprogramkan oleh mereka memberikan beasiswa kepada anak-anak kaum muslimin dari seluruh dunia. Termasuk di Indonesia ini. Itulah sejarah munculnya Islam liberal dan Islam Nusantara. Dulu, sampai hari ini masih ada. Ada program beasiswa. Belajar apa? Bukan belajar teknologi seperti Habibie, bukan. Mereka belajar di, apa namanya,
Islamic studies katanya. Belajar Islam di negeri-negeri kafir, di Eropa, di Amerika. Ya. Gak punya keimanan, gak punya ilmu, pulang jadi liberal. Ya. Ini jemaah sekalian, 4 syarat. Kalau terpenuhi maka boleh. Satu lagi syarat bagi wanita, harus ada mahram. Tambahan syarat bagi wanita. Bagaimana hukumnya berkorban melalui online shop seperti Bukalapak? Jemaah sekalian, banyak ulama melarang ini. Bahkan ada yang menganggap tidak sah dan menganggap itu hanya sedekah. Ya, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak seperti yang Nabi SAW contohkan. Tidak seperti yang Nabi SAW contohkan. Kan maksudnya ini bukan beli online kan? Maksudnya menyembelihnya juga bukan kita kan? Di daerah-daerah tertentu kan? Kalau hanya maksudnya beli online dia kirim kami ya gak apa-apa. Tapi kalau maksudnya di sini disembelih di daerah lain tanpa kita menyembelih sendiri, tanpa kita lihat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini merubah syariat. Merubah syariat. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan juga, banyak sunnah luput, hilang. Sunnah kita menyembelih sendiri. Sunnah kita makan sebagian. Kalaupun kita gak bisa menyembelih sendiri, sunnah juga kita saksikan penyembelihannya. Dan juga hilang syiar di tempat kita, di keluarga kita. Ya, kalau anak kita melihat hewan kurban kita dipotong langsung di hadapan dia, ini syiar, pendidikan baginya. Bayangkan kalau satu gang misalkan semuanya online, enggak ada satupun hewan di situ yang disembeli. Jadi hilang sudah syiar Islam di situ. Syiar ibadah kurban. Iya. Dan juga kalau ada orang fakir di sekitar kita, mereka yang lebih berhak daripada orang yang jauh. Mereka yang lebih berhak. Apalagi keluarga kita yang fakir, mereka yang lebih berhak lagi. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana dengan saudara-saudara kita di tempat yang jauh mungkin membutuhkan? Maka kita kasih sedekah. Jangan kirim korban kita. Kasih sedekah. Pintu sedekah selalu terbuka. Dan untuk sedekah, ya namanya sedekah, tidak harus senilai satu ekor kambing. Iya. Ya mungkin bisa kumpul beberapa orang, bersedekah sedikit-sedikit, tapi jadi seekor kambing. Jadi pintu sedekah tetap terbuka. Jangan kita berkorban di sana. Juga ada syariat. Orang yang berkorban itu, dia tidak boleh potong kukunya dan potong rambutnya sampai hewannya disembelih. Seandainya ada orang yang berkorban di tempat yang jauh, dia harus pastikan hewannya sudah disembelih belum. Baru dia bisa potong kukunya. Ya. Dan itu pun kalau dia titipkan uangnya ke orang yang terpercaya. Ya, bisa saja dia foto hewannya orang, dia bilang ini hewan kita. Ya. Jadi mudaratnya besar. Ya. Kecuali mungkin jemaah sekalian, mungkin kondisi darurat. Kondisi darurat. Di sana sangat membutuhkan, mereka kelaparan, dan kita juga gak ada untuk sedekah. Ya, mudah-mudahan seperti itu boleh. Wallahu a'lam. Sebelum menyembelih hewan kurban, kita melumpuhi kakinya atau bikin cacat. Apa syah menyembelihnya? Apa kepentingannya? Kalau enggak ada sebab apa-apa, cuman buat tanda saja, enggak sah jadinya. Tidak sah. Karena itu masuk kategori cacat, masuk kategori sakit. Nabi SAW mengatakan, ada 4 yang tidak boleh disembelih. Salah satunya adalah, wal maridatu albayin dhul'uha. Hewan yang sakit, yang jelas terlihat sakitnya. Ya, sebagian ulama menjelaskan, makna sakit itu diantaranya cacat. Ya. Kecuali
ketika mau disembelih, hewan itu gak bisa kita kuasai. Dia menggila misalkan. Maka itu gak boleh disembelih. Kita lempari tombak atau dipanah. Ini saatnya nih praktek. Yang biasa latihan memanah. Ya. Baca bismillahi wallahu akbar, kita panah. Enggak kena lehernya, kena badannya atau kakinya, tapi dengan sebab itu dia wafat. Tidak apa-apa. Itu pengecualian. Hewannya enggak bisa dikuasai. Boleh seperti itu. Iya. Jadi enggak boleh ini jemaah sekalian. Dan ini juga zalim, menyakiti hewan. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza dzabahtum, idza qataltum fa ahsinul qitlah." Wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibhah. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu, berbuat yang terbaik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik, yaitu maksudnya dalam jihad. Wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang terbaik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa itu menyembelih yang terbaik? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah seorang dari kalian yang hendak menyembelih, tajamkan pisaunya. Dan buat hewannya nyaman. Jadi buat dia nyaman. Ya, enggak harus sewa hotel. Kandangnya nyaman, enggak kena hujan, enggak kena apa namanya? Panas. Kalau begini kan enggak nyaman jadinya. Dia dibuat cacat. Iya. Dan juga tadi menajamkan pisau, Nabi SAW pernah menegur. Ada sahabat menajamkan pisau di depan hewan itu. Kata Nabi SAW, apakah kamu mau membunuhnya dua kali? Jadi, seakan-akan dia dibunuh dua kali. Ditakut-takuti dulu, baru dibunuh. Iya. Begitu pula kalau kita menyembelih seekor hewan, jangan dilihat oleh kawannya. Apalagi dilihat uminya. Kasihan, sedih dia. Jadi jauhkan. Ketika menyembeli, dijauhkan dari kawannya. Iya. Jadi buat nyaman. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah kau tinggalkan sholat. Wahai anak Adam,